Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Saya tadi lumayan enak tidur siang ya. I had my nap this afternoon and I feel quite fresh. Lumayan segar guys jadinya sore hari ini. Semalam gak bisa tidur karena memang saya nonton YouTube terus nonton macam-macam ya. Tapi bukan nonton yang aneh-aneh gitu guys, saya coba mencari murotal yang bisa menenangkan pikiran, terutama dari murotal Imam Masjid Mekah ya, yaitu Habib siapa Al-Ausi, lupa saya nama lengkapnya guys, pokoknya beliau itu suaranya merdu banget di telinga saya dan juga langgamnya itu sesuai dengan yang sering saya dengar, jadi sering saya lantunkan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu atau mencoba untuk menghafal isi Al-Quran surat-surat pendek, lumayan jadi lebih cepat hafalnya karena menggunakan langgam beliau. Okay guys, I'm gonna talk to you about this Phalaenopsis. This is all blooming at the same time and actually it is quite different genus or different name. I mean, yang di sebelah kanan ini adalah Phalaenopsis violacea with variety of magenta. Jadi ini adalah varian magentanya. Aduh, lupa saya kalau sore ini nyampunya gede-gede. Hold on guys. Jadi saya kalau bikin video selalu siap raket nyamuk ya, karena banyak nyamuk. And this one is upside down ya, kebalik ini foto bunganya guys. Sayang banget. This is actually Phalaenopsis sing her fear love. This is a cross between Phalaenopsis suan with violacea. Masih ada darah violaceanya juga ya. Dan mungkin darah violacea magenta seperti yang ada di sebelah kanan. Aduh, ya Allah. Nyamuk, guys. Tuh kan kedengeran ya. Dapat nyamuknya. Let's check both of plants. They are having a very nice healthy leaves. Keduanya memiliki daunnya mengkilap. Mengkilo kinclong guys. Yang ini lebih suka saya karena daunnya lebih bulat. Biasanya daun bulat itu lebih disukai oleh teman-teman para pecinta anggrek Phalaenopsis atau anggrek bulannya, karena daun bulat menurut mereka lebih langka dibanding daun-daun yang bentuknya lebih oval. So according to the Phalaenopsis lover, that this oval shape of leaf is not as good as this round shape. So this is the best shape that they are looking for. Biasanya begitu sih, lebih disenangin daun-daun bulat ya. And of course for the very special shining leaves, it's indicating that the plants are healthy. Daunnya mengkilap, juga mulus gitu ya, mengindikasikan atau menunjukkan bahwa anggrek ini sehat guys. Kita bandingkan dulu yuk. This is what's the video made for, to compare about these two magenta color of Phalaenopsis. Yang ini adalah palsu and kali violacea tadi atau Phalaenopsis sing her fear love. Mudah-mudahan nggak patah ya guys. You can see that actually the sing her fear love is a bit bigger rather than this violacea magenta. Bisa aja loh. Bisa kelihatan ya, kalau yang sebelah kiri pohonnya atau bunganya lebih besar dibanding yang sebelah kanan alias yang magenta. The color showing on the screen is also different with the real color that I have. Warnanya sebenarnya kalau kita melihat dengan mata kita itu berbeda ya. Yang di kamera kelihatan seperti pink aja, tapi kalau di yang sebenarnya itu dilihat dengan mata kepala kita sendiri itu warnanya benar-benar seperti indigo gitu guys, seperti bukan indigo sih, magenta ya, benar-benar mengkilap, terus juga lebih dalam aja warnanya. And it has this fragrant scented of the normal violacea, so very fresh and fragrant. Keduanya memiliki keharuman dari anggrek Phalaenopsis violacea, jadi memang benar-benar wangi dan segar. I really love it. And these are
This is using this new plastic basket with the media of pine bark and also the combination with the sphagnum moss. Media yang dipakai adalah gabungan ya antara kulit pinus yang kecil digabungkan dengan media moss yang ada di atasnya. Sore-sore main raket nyamuk guys. Karena di depan saya nih ya, you can see that in front of my house is a field, only empty field and also lots of big trees. Karena di depan rumah saya itu hanya lapangan, ada lapangan tenis, lapangan tenis, kemudian juga sebelah kirinya lapangan bola kaki khusus untuk perumahan ini, dan di depannya banyak pohon-pohon ya. Ini pohon apa sih? Pohon yang untuk cupang itu loh. Jadi memang banyak nyamuk guys, tapi lumayan menutupin anginnya, jadi nggak kenceng banget angin dari bawah karena rumah saya letaknya agak tinggi. Jadi ya itu, saya mau menjelaskan banyak nyamuk di sini guys, terutama sore hari kayak gini. So I really love both of the Phalaenopsis. Senang banget nih dengan keduanya, apalagi warnanya sama, mengkilap. Such a very thick flowers, so indicating that the flowers are long lasting. Kalau bunga tebal, mengkilap itu menandakan bahwa bunganya awet ya. Can last more than 1 week, bisa bertahan lebih dari 1 minggu, 2 minggu, mungkin 1 bulan. Alright, I hope this is enough for you guys. I have to go back home. Mau masuk dulu karena udah gak tahan lagi kerubungi nyamuk. This is Phalaenopsis violacea magenta and this is Phalaenopsis singhair fear love. See you soon on another video. Bye bye.